Mama aku sekarang lagi beli tiket untuk Pyeongchang. Oh, na 혼자 앉을래. 여기가 운전석이거든? 여기. 여기. 기다려, 기다려. Selamat pagi, teman-teman YouTube. Selamat datang di Vlogmas Day ke-6. Hari ini aku udah di Nambu Bus Terminal. Lagi nungguin bus aku buat ke Pyeongchang. Jadi hari ini mama aku, papa aku, dan aku kita bakalan pergi ke Pyeongchang untuk satu hari. Kita penasaran Pyeongchang Olympic ini lokasinya sudah fully develop atau belum. Jadi kita bakalan main-main ke sana and aku bakalan show you guys around. Let's get Vlogmas Day 6 started! Sekarang udah di Pyeongpyeong Supermarket. Nah, aku pengen beli makanan atau bahan-bahan buat masak nanti. Jadi kita masuk dulu ke sini dan habis itu kita bakalan makan siang. Aku nggak pernah lihat supermarket Korea sesepi ini, guys. Mungkin karena daerah agak pedesaan kali ya. Oma, na 과자 사도 돼? 과자 사도 돼? Barusan nanya mamaku kalau aku boleh beli snack atau enggak, and mamaku bilang oke. Oh, chips. Chips, chips. Makan apa yang... Aku gak bisa nemuin chips yang aku suka, guys. Kayaknya gak dijual deh. Barusan aku agak sedikit ke-distracted soalnya banyak yang sale-sale gitu snacknya, guys. Tapi gak boleh. Aku barusan udah beli dua. Lihat deh papa aku. Dia kayak sangat terkagum dengan... dengan alkohol-alkohol Korea. Oh, really? Nah, ini murah banget di sini. Wow. From France, from Argentina, but from Chile. They're checking out. They're paying at the counter already. He's so happy. Sekarang kita lagi jalan ke depannya tempat ski buat Pyeongchang Olympic, guys. Oh my god. Karena kita nggak bagus banget tempatnya. Karena kita nggak bisa masuk ke dalam. Karena ini khusus untuk official doang. Kita bakalan kasih lihat kalian dari depan. Wah, keren banget nggak? Itu ski slope-nya, guys. Keren banget nggak? Kita sekarang sudah di Chamnamu Sot Bulgogi. Ini tempat bulgogi, guys. Jadi kita akan masuk dan makan siang di dalam sana. Oh my god, guys, lihat deh depan restoran ada bisa kelihatan Pyeongchang Olympic ski slope-nya, guys. Keren banget. Gak rugi jauh-jauh ke sini bisa lihat. Akhirnya bisa lihat ski slope-nya yang sangat famous itu. Makanan sudah datang, guys. Hai. Yay, bulgogi-nya udah dateng, guys. Selamat makan. Yeah, 얘하고 닮은 게 아니라 지금 몇 시인가 봤어. 어머, 1시 55분이야. 아직 1시간 남은 나는 깜짝 놀랐네. 약속형은 김이야. 그 사람들 괜히 나 때문에 여긴 관리도 아닌데 땀이야. 어, 저, 야. 뭐라고? 그, 어, 스노 가서 머리 비비고 오라고 그래. Sekarang udah selesai makan, guys. Terus kita bakalan mampir ke rumahnya nenek aku bentar. Terus habis itu ntar kita bakalan pergi keluar. Aku gak bisa kasih tahu kemana karena aku juga gak tahu bakalan diajakin kemana, guys. Jadi kita go with the flow hari ini. Kaki luah. Hello. Kita sekarang udah di rumah nenek aku. Hello. Oh, ya gitu, Sakio. Oh, lucu banget, guguk. Kita sekarang lagi di rooftop rumahnya nenekku, guys, dan belakangnya lihat deh view-nya. Depan bisa lihat ini ski Olympics. Gila. Keren. No.
Kita sekarang udah di dalam rumah nenek aku. Jangan surprise ya guys kalau misalnya aku tidur di lantai, karena nenek aku nih tipe yang suka tidur di lantai gitu. Jadi sangat tradisional Korea. Dan katanya malam ini kita bakalan dikasih selimut terus pada tidur di bawah gitu guys. Meanwhile, karena omku masih sibuk, aku mau tiduran bentar ya guys. Belum ada selimut, belum dikasih, nenek aku masih keluar. I want to sleep. Kita sekarang lagi OTW ke Pantai Juman. Kita bakalan makan di sana. Kita bakalan makan. Yeay. Kenyang tuh. Kenyang? Oh, itu tahu kok. Itu kok. Ya. Kacima kok. Itu sangat enak. Itu Hangguk Gwamegye라는 거 밤에. 이게 뜨거워 보여. 진짜 간장. Makan malam hari ini, guys. Di depan pantai. Sashimi. Ya. Semua makanan ini untuk. Hanya untuk 5 orang, guys. Are you getting it? Take a picture and send to me also. With a... Come to the light. Come to the car light. Come nearer to the car light. Okay. I also move backward. Now it's you can see more. Oh, it's a little bit overexposed. Can you go backwards? A little bit too bright. Okay guys, sekarang aku udah pulang. Aku ada sedikit cerita nih. Sebenarnya aku harusnya tidur di Pyeongchang sampai besok nih. Stay-nya sampai besok. Tapi karena nenekku bilang sama aku tadi sore kalau dia nggak punya wifi di rumah, aku langsung kayak freak out karena aku harus upload setiap hari buat kalian. Jadi aku bilang sama mama aku, "Mah, kayaknya aku harus pulang." Oh, that's mine. Oh, it's yours. Yeah, that's mine. So aku bilang sama mama aku, "Mama, kayaknya aku harus hari ini harus pulang. Karena aku harus upload vlogmas." Jadi akhirnya aku udah kembali di rumah guys. Dan ya, besok aku bakalan ngajakin kalian ke tempat-tempat shopping asik. Jadi jangan lupa untuk stay tune untuk vlogmas ke 7. Besok aku bakalan kembali dengan vlogmas hari ke 7. Jadi jangan lupa untuk stay tune. And I'll see you guys besok, bye.